Baik Bapak Ibu hadirin, para teman-teman yang berbahagia. Tak lama lagi rombongan pengantin wanita tiba di tempat acara, yang merupakan rombongan dari keluarga besar Bapak Haji Ahmad Salim. Untuk itu mari kita sama-sama berdiri menyambut. Yang telah menyambut kami dengan penuh keterbaan, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mewakili Bapak Ahmad Sarifuddin Dimyati mengantarkan putri. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, marilah kita sambut pasangan terkasih Ananda Nur Hidayah Fitriani S.Pd. dengan kekasih pujaan hatinya Ananda Ilham Artian Saputra S.Pd. Hari ini kedua orang tua mereka telah mengantarkan kedua mempelai menuju ke singgasana kebahagiaan, singgasana perkawinan. Ini bukan adalah untuk menuju kehidupan keluarga yang bahagia dengan predikat samawa sakinah mawaddah warahmah. Hadirin beragam undangan yang berbahagia, gadis cantik Ananda Nur Hidayah Fitriani S.Pd. dan putra tampan Ilham Artian Saputra S.Pd. adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga hadir dalam kesempatan ini, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Karya Bumi, Bapak Ketua Bamuskam, serta aparat pemerintah lainnya yang hadir dalam kesempatan ini. Yang kami hormati keluarga dari mempelai pria, yakni Bapak Sarimun dan keluarga besarnya yang berbahagia. Juga wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, la tuhsuha, maka tentu saja kita tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah hari ini dua keluarga dipersatukan dalam jalinan ikatan pernikahan, di mana Mas Ilham mendapatkan nikmat yang besar, mendapatkan nikmat karunia istri yang cantik. Ya, Mas Ilham, madepor ini. Ya, alhamdulillah, dapat istri yang cantik, dapat istri yang solehah, insya Allah. Oleh karena itu, kehadiran kita di tempat ini sama-sama menjadi saksi dan dimintai doa serta restunya, agar keluarga yang baru menapaki kehidupan ini dituntun oleh Allah dan bercita-cita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama doakan pengantin berdua ini
agar apa yang diniatkan dalam rumah tangganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.